Yaya, kita Shen. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini Kak Yaya dan Bunda sedang berada di salah satu minimarket. Kebetulan Kak Yaya mengantar Bunda untuk membeli beberapa keperluan Dede Rafa. Nah, sedang asik yang berbelanja, tiba-tiba Kak Yaya nemu ada Kinder Joy dengan kemasan limited edition Special Angry Bird dengan 7 mainan baru. Wah, Kak Yaya tahu aja ya kalau ada Kinder Joy dengan kemasan baru. Nah, Kak Yaya langsung pengen beli nih teman-teman. Kita beli ya, tapi nanti kita review Kinder Joy-nya di rumah. Nah, sampai ketemu di rumah teman-teman. Minimarket ya kak, kita beli keperluan untuk Dede Rafa. Kebetulan popoknya Dede Rafa habis. Nah, waktu di supermarket kalian mau apa kak? Kinder Joy. Kinder Joy, edisi baru ya? Iya. Edisi apa kak? Angry Bird. Edisi Angry Bird. Nah, ini dia teman-teman kemasannya. Kinder Joy edisi Angry Bird. Nih, bagus ya teman-teman. Kira-kira isinya baru juga enggak ya mainannya? Ini. Karena tadi di kemasan yang besarnya ada tulisan terdapat 7 mainan baru. Kira-kira yang kayak ya beli? Ayo buka. Bagus-bagus enggak ya? Bagus enggak kak kira-kira? Kita coba buka ya. Ya, aku udah buka. Boleh. Dibuka dulu. Yo. Ya, kayaknya isinya. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat mainan yang bagus. Bagus. Bukain sedikit. Boleh, Bunda bantu ya. Nih, sisanya kayak ya. Jangan lihat. Teman-teman, Kinder Joy yang pertama ini dia isinya. Apa ya itu isinya, Kak? Iya. Coba dipasang, Kak. Sama Bunda. Oke, Bunda bantu ya. Seperti ini, teman-teman. Oh, ada ini ya. Coba di Bunda lihat ya. Ini teman-teman cara pasangnya. Ini dimasukkan ke sini ya. Terus kalau kita punya tali bisa dipakai untuk buat jadi gantungan teman-teman nih. Nanti buat gantungan ya. Nah teman-teman, sekarang pasang. Bagus ya, lucu kak. Bagus bentuknya. Sekarang kita buka Kinder Joy ya. Kedua. Oke. Dibuka kak. Semoga isinya yang mana. Isinya apa ya? Bagus lagi ya. Dibantu lagi. Warna kuning. Nih. Oh, ini dapat talinya ya, Kak? Iya. Coba lihat sini. Bunda
Udah lihat? Udah percaya. Nih, ini buat gantungannya. Cara pasangnya sama teman-teman kayak yang tadi ya. Cuman ini karena kita dapat talinya, dicoba pasang aja ya. Nah, ini ada talinya teman-teman, bisa dipasang ya. Lepas teman-teman. Ah, bagus kak, ada talinya jadi bisa dipakai buat gantungan kak. Ini ayo ya cuci ya. Ini juga ada talinya. Iya, nemu ya tadi ya, udah ketemu talinya. Iya. Nih ya. Ini yang ribet yang kuning, itu yang pink. Nah, masih ada berapa lagi kak yang belum dibuka? Ada satu lagi ya. Iya. Coba dibuka. Kira-kira itu angry birdnya seperti apa ya? Seperti yang hitam bukan? Angry birdnya seperti apa ya? Ayo. Bukain. Bukain lagi. Boleh. Apa kak? Coba dilihat lagi. Wah, sekarang kayak dapat yang merah. Nah, yang merah gambarnya seperti ini teman-teman. Nih. Sekarang kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi yang merah. Ini dia teman-teman yang merahnya. Nah, ini dia dari ketiga Angry Bird. Alhamdulillah ya kak, kita dapatnya beda-beda ya kak. Iya. Ada warna apa aja tuh kak? Pink. Kayaknya dapat warna pink, kuning, merah. Oke, baju kayaknya sama merah. Terus karakternya beda-beda teman-teman. Ah, lucu-lucu ya. Ini juga bisa dibuat untuk gantungan teman-teman nih, bisa digantung di tas sekolah, lucu loh, lucu kak, digantung di tas sekolah nih. Oh, halo Angry Bird kuning, bulumu bagus sekali ya. Iya, cerah. Halo juga Angry Bird merah, kamu lagi apa? Lagi bermain kuning. Wah, aku boleh ikutan main dong? Boleh. Aduh, teman-teman, saya udah dapat 3 karakter nih. Nah teman-teman, kayak ya dapat 3 karakter berbeda loh Angry Bird-nya. Lucu-lucu ya. Ada yang warna pink, warna merah, dan warna kuning. Masih ada 4 karakter lagi loh teman-teman. Nih, tapi kebetulan saya belum dapat ya? Iya. Baru 3. Nah teman-teman, sekian dulu ya review Kinder Joy edisi Angry Bird-nya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum.